Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik ketika saya lagi browsing di Fiverr. Bisa dilihat di sini mencari partner di Fiverr yang dimana ia terlalu banyak menerima order atau project dan tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu. Semua proyek tersebut apapun yang tentang virtual assistant. Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ini mungkin seller baru. Kemudian dia membuat posting proyek di Fiverr itu adalah sebagai virtual assistant. Nah, dia membuat proyek ini bukan karena ingin mencari freelancer, tapi dia mengajak freelancer lain untuk memberikannya pekerjaan. Ini adalah salah satu tips yang menarik yang saya temuin, dan saya memang sering sekali menemukan orang-orang yang seperti ini di Fiverr, teman-teman, maupun di Upwork. Di Upwork juga ada yang kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kesulitan dalam pecal telur, baik itu di Fiverr maupun di Upwork, mungkin cara ini bisa dibuat ya teman-teman, baik itu teman-teman freelancer di Upwork maupun di Fiverr, yaitu membuat postingan proyek itu sebagai klien. Ya seperti ini isinya, kira-kira mengajak kerjasama dengan freelancer lain, kemudian ya berharap ya moga-mogahan ada freelancer yang membaca proyek ini dan dia di-hire-nya. Memang cara ini tidak bisa menjamin kalau kita itu bakal direkrut oleh freelancer lain, karena memang freelancer lain, misalnya nih posisi saya adalah seorang klien, melihat job seperti ini, saya akan pertama kali yang saya lakukan adalah saya akan mengecek orangnya ini. Saya pasti akan mengirimkan send over dan saya akan tanya-tanya teman. Contoh misalnya seperti ini teman. Teman-teman membutuhkan yang namanya seorang translator kan, atau seorang data entry. Pasti teman-teman akan cari orang-orang yang tepat. Maksudnya di sini adalah mungkin teman-teman mendapatkan proyek yang adalah skill teman-teman ataupun bukan skill teman-teman. Misalnya contohnya translate English to Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman kan bakal cari kan freelancernya di sini. Nah, di sini ada banyak orang-orang yang sudah istilahnya menerima banyak proyek yang dari sebagai program translate. Kalau saya sebagai seorang klien nih, saya pasti akan memilih orang-orang yang memang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan saya. Bisa dicek di sini mulai dari $5 dan ada juga yang sudah mungkin level 1, level 2 ataupun top seller maupun yang lainnya teman-teman. Memang ini bukan suatu cara yang terbaik tadi dari misalnya kita posting sebagai mana tadi ya. Cuman memang ini mungkin bisa sedikit tricky ya, tricky dalam artian tricky itu artinya di caranya itu ada kemungkinan bisa cepat pecah telur, ada juga bisa juga belum tentu teman-teman. Ya namanya kita berusaha ya, pasti berusaha itu ya kadang kalau bagus kita lanjutkan, kalau kurang bagus ya kita perbaiki ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi kita juga harus tahu melihat juga pesaing kita dari gig yang lain itu dia menariknya di mana, apa isinya, apa harganya. Kalau misalnya seller lain itu berjualan misalnya translate 2000 kata itu misalnya $5, ya kita kalau seller baru jangan buat 2000 kata dari Inggris ke Indonesia itu $5 teman-teman, tapi justru kita buat misalnya dari Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia misalnya 4000 kata itu $5. Kan kita punya keunikan sendiri yang berbeda dengan translator yang lain. Mereka ini dulu saya yakin kayak gitu juga, tapi karena seiring berjalannya waktu dan sudah banyak yang menggunakan jasa ia, makanya dia terindeks di Fiverr dan masuk ke halaman 1 Fiverr. Jadi wajar kalau dia misalnya buat harga misalnya 500 kata dari Inggris ke Indonesia itu cukup di charge $5. Nah, kalau teman-teman buat kayak gitu dia bersaing misalnya 500 kata dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris itu $5, ya kalau teman-teman tuh bakal kalah dengan seller-seller yang sudah duluan di sini, teman. Nah, kayak gitu saja teman-teman cara tipsnya gimana pecah telur. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Ya namanya kita di sini bersaing bukan hanya dengan sesama freelancer dari Indonesia, tapi kita bersaing dari seluruh dunia ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada minta tips lagi nanti bisa kita diskusi di bawah, ataupun teman-teman ada ingin memberikan tips tambahan buat teman-teman freelancer pemula juga bisa masukkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.